God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum, bagi yang baru singgah di channel kami, selamat datang diucapkan, terima kasih kerana sudi singgah di channel kami. Kami hanya akan menyampaikan isu viral dan berita terkini sahaja. Isu viral dan berita terkini. Hafiz Rushdie OKJ, selepas pemeriksaan mental. Sumber berita diambil dari Harian Metro, ditulis oleh Syafil Syazwan Jeffrey. Shah Alam, pelakon, Hafiz Rushdie, 29, berkongsi mengenai kesihatan mentalnya, yang disahkan dalam keadaan baik. Hafiz ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam berkata, dia sudah menjalankan pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia. Saya dah dapatkan rawatan di Hospital Bahagia sebelum Aidilfitri, dan keputusannya, saya dalam keadaan baik, katanya kepada Harian Metro. Hafiz yang kelihatan susut juga berkongsi mengenai berat badannya yang turun sehingga 5 kg, namun, tidak mengalami sebarang masalah kesihatan. Dalam bulan Ramadan, saya diet sikit. Berat badan saya turun dari 70 kg ke 65 kg. Keadaan kesihatan saya, Alhamdulillah, katanya. Terdahulu, Hafiz dan isteri, Nurul Syuhada hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk menyelesaikan isu kes lafaz cerai di luar mahkamah, hari ini. Mahkamah bagaimanapun memberikan tarikh baharu pada 20 Jun untuk teruskan perbicaraan dan akan buat keputusan mengenai lafaz cerai di luar mahkamah itu. Sekian sampai di sini sahaja video viral dan berita terkini kami pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share channel video kami. Jumpa lagi di video viral dan berita terkini yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.